Saudara, dua anggota keluarga selebritas Raffi Ahmad terjun ke dunia politik. Adik Raffi, Nisha Ahmad, dan iparnya Ricci Ismail memutuskan bergabung ke Partai Amanat Nasional. Nisha Ahmad dan Ricci Ismail atau JJ resmi bergabung dengan PAN di pemilu 2024. Kedatangan dua anggota keluarga Raffi Ahmad ini disambut gembira para pengurus partai. Ketua DPW PAN DKI Eko Patrio menyebut nantinya Nisha dan JJ akan memperkuat partai di daerah pemilihan Jawa Barat sebagai calon legislatif. Yaitu Nisha dan juga adik kandungnya juga Raffi Ahmad, yaitu JJ juga gabung di PAN. Kenapa lama? JJ sebenarnya udah lama juga nih komunikasi dengan kita gitu ya, tapi baru sekarang bisa karena berkaitan dengan masalah penempatan dapil ya, penempatan dapil gitu ya. Jadi apa di Jakarta, apa di Jawa Barat, atau di mana gitu. Akhirnya diputusin oleh Ketum 2 hari yang lalu di Jawa Barat, 2. Dan kebetulan di PAN sendiri kami memang ada program khusus untuk musisi. Kita memang mendukung selain produk-produk UMKM juga mendukung kesenian lokal. Dengan visi-misinya JJ yang kalau misalnya nanti insya Allah terpilih menjadi anggota Dewan bisa memperjuangkan hak-hak sebagai musisi. Pun dengan Nisha kita sesama perempuan, sesama ibu, banyak banget hal-hal yang kita concern yang hak-hak perempuan itu akan lebih baik jika diwakilkannya oleh sesama perempuan.